Halo guys, 안녕하세요 여러분. Masih dengan Repsuto Mix Random. Mimin doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi drama Korea terbaru yaitu From Now On Showtime atau Showtime Begins. Bergenre misteri, comedy, romance, fantasy yang akan ditayangkan di MBC dan ViuTV mulai tanggal 23 April 2022 sebanyak 16 episode. Drama From Now On Showtime atau Showtime Begin menceritakan tentang seorang pesulap yang paling populer dengan keterampilan magisnya dalam melakukan trik. Pesulap tampan ini selalu tampil langsung di atas panggung dan di televisi, tapi sering melontarkan komentar pedas. Pesulap ini juga memiliki kemampuan rahasia, yaitu bisa melihat hantu dan berkomunikasi dengan hantu. Dengan keahliannya yang tidak biasa, pesulap ini pun terlibat dengan seorang polisi wanita yang selalu antusias dengan pekerjaannya. Mereka mencoba memecahkan kasus bersama dengan bantuan para hantu. Dan tentu saja guys, meskipun drama ini adalah drama misteri fantasi, drama ini juga drama romantis. Bak Hae-jin sebagai Cha Cha-wung. Cha Cha-wung adalah seorang pesulap tampan, karismatik, yang juga memiliki kemampuan untuk melihat dan memanipulasi hantu. Dengan keterampilan sulapnya yang luar biasa, Cha Cha-wung sering tampil di panggung dan menjadi bintang super yang sedang naik daun di dunia pesulap. Tak hanya jago sulap, Cha Cha-wung punya kemampuan rahasia yang bisa melihat dan berbicara dengan hantu. Cha Cha-wung tidak takut dengan hantu dan bisa menggunakan hantu dengan sesuka hatinya. Dan uniknya drama ini, Cha Cha-wung memiliki Magic Factory dan memiliki 3 karyawan dan semuanya adalah hantu guys. Hantu-hantu ini adalah Nam Sang-gun, Ma Dong-chol, dan Kang Arum. Magic Factory ini yang membantu Cha Cha-wung di dalam pertunjukan sulapnya. Karena keahliannya dengan hantu, Cha Cha-wung terlibat dengan seorang polisi wanita yaitu Go Sul-hae. Mereka mencoba memecahkan kasus bersama dengan bantuan para hantu. Jin Ki-joo sebagai Go Sul-hae. Go Sul-hae adalah seorang polisi wanita yang memiliki kekuatan supranatural, punya semangat yang tinggi, dan memiliki rahasia misterius. Go Sul-hae punya tujuan untuk bergabung dengan divisi urusan kriminal, sehingga Go Sul-hae bekerja dengan penuh semangat dalam segala hal. Saat Go Sul-hae bertemu dengan pesulap yang berani dan keras kepala bernama Cha Cha-wung, Go Sul-hae akan mengalami serangkaian peristiwa yang menarik dan tidak terduga, guys. Jung Jun-ho sebagai Jenderal Jeugeum. Jenderal Jeugeum adalah roh misterius yang telah melindungi keluarga Cha Cha-wung selama beberapa generasi. Jeugeum memiliki banyak pekerjaan dari kehidupan masa lalunya, sehingga pekerjaannya menumpuk di kehidupannya yang sekarang. Tapi Jenderal Jeugeum itu bukanlah pendekar pedang, tapi mulut atau roh yang menempel pada Cha Cha-wung yang tidak menyukainya. Jenderal Jeugeum berkata bahwa dia harus menikmati kehidupan di dunia lain. Mandi busa di kursi pijat, tantangan restoran pengiriman, dan bahkan kehebatan girl group. Cha Cha-wung menghabiskan banyak uang dengan mengikuti semua mode trendy. Jung Suk-yong sebagai Nam Sang-gun. Nam Sang-gun adalah hantu dan karyawan di perusahaan sihirnya Cha Cha-wung, yaitu Magic Factory. Diceritakan Nam Sang-gun meninggal karena kecelakaan mobil saat bekerja sebagai sopir pengiriman. Meskipun miskin, Nam Sang-gun adalah suami dan ayah keluarga yang sangat mencintai istri dan putrinya. Nam Sang-gun menjadi hantu yang bergabung dengan Magic Factory Cha Cha-wung untuk menjaga keluarganya bahkan setelah Nam Sang-gun meninggal. Nam Sang-gun telah bertahan selama bertahun-tahun tanpa mengeluh tentang kekerasan kejamnya Cha Cha-wung dengan syarat istrinya menjalankan sebuah kafe di gedung Cha-wung. Go Gyu-pil sebagai Ma Dong-chol. Ma Dong-chol adalah hantu bujangan. Hantu yang sangat diperlukan untuk Cha Cha-wung. Ma Dong-chol bertanggung jawab atas kerja keras. Sebagai mantan gangster, Ma Dong-chol adalah pilar Magic Factory yang naif dan handal. Ma Dong-chol selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh Cha Cha-wung kepadanya, dengan satu keinginan untuk kencan buta dengan hantu perawan, pernikahan jiwa, dan mencapai kesuksesan. Bak Seyeon sebagai Kang Ah-rum. Kang Ah-rum adalah hantu lulusan perguruan tinggi teknik yang bertanggung jawab atas peralatan mekanik dan elektronik. Meskipun Kang Ah-rum adalah karyawan junior Magic Factory, Kang Ah-rum mahir dalam berbagai mesin. Jadi Kang Ah-rum adalah orang yang sangat dibutuhkan dalam pertunjukan sulap. Kang Ah-rum juga seorang otaku yang menghabiskan seluruh waktunya di luar pekerjaan, terobsesi dengan game, anime, dan acara TV.
Dan sebelum berpartisipasi dalam pertunjukan sulap, Kang Ahrum harus menonton musim berikutnya dari anime terbaru. Bahkan setelah kematian, Kang Ahrum tidak bisa pergi dan tetap tinggal di dunia ini. Cha Mi-kyung sebagai Nagem Ok. Nagem Ok adalah seorang dukun dengan kekuatan spiritual. Selama hidupnya, Nagem Ok merawat Cha Sa-geum, kakeknya Cha Cha-wung. Nagem Ok terhubung dengan Jenderal Cheugeum yang telah dibawa dari keluarga Cha Sa-geum selama beberapa generasi. Dan Cha Cha-wung adalah garis keturunan Cha Sa-geum. Jang Ha-eun sebagai Chan Ye-ji. Chan Ye-ji adalah satu-satunya cucu perempuannya Nagem Ok. Chan Ye-ji juga seorang dukun generasi baru dengan kekuatan serbaguna yang tidak menakutkan, dan Chan Ye-ji sangat bangga dengan kemampuannya. Kim Hee-jae sebagai Lee Young-ryul. Lee Young-ryul adalah seorang polisi termuda di kantor polisi setempat, rekan patrolinya Go Seul-hae. Lee Young-ryul seorang yang memiliki rasa keadilan yang tinggi, keberanian, dan memiliki tekad yang kuat. Tapi karena sisi naifnya, Lee Young-ryul selalu disebut sebagai pembuat onar. Lee Young-ryul secara tidak sengaja bertemu dengan Chun Ye-ji saat berkelahi di lingkungan sekitar, dan Lee Young-ryul jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan fakta kalau Chun Ye-ji adalah seorang dukun tidak masalah bagi Lee Young-ryul, guys. Kim Jong-hun sebagai So Hee-soo. So Hee-soo adalah kepala tim detektif di kantor polisi Gangguk, seorang elit dari kepolisian dan cinta pertamanya Go Seul-hae yang tak terbalas, guys. So Hee-soo adalah satu-satunya putra So Chang-ho, kepala negara yang kuat dan elit dari kepolisian. So Hee-soo adalah ikon menantu idaman yang memiliki otak cerdas, kepribadian yang lembut, berparas tampan, dan memiliki kemampuan untuk mendorong semangat nasional. Setelah ayahnya Go Seul-hae meninggal 10 tahun yang lalu, So Hee-soo dan Go Seul-hae tinggal di rumah yang sama selama 3 tahun dan sangat lucu, karena hanya menganggap sebagai saudara saja, guys. Tapi suatu ketika So Hee-soo melihat Go Seul-hae sebagai seorang wanita dan merasa canggung. Entah bagaimana cerita romantisme yang akan terjadi antara Go Seul-hae, So Hee-soo, dan Cha Cha-wung. Ang Chang-hwan sebagai Yang Tae-chun. Yang Tae-chun adalah seseorang yang dihadirkan ke dalam drama untuk menambah ketegangan yang intens. Cha Mu-in sebagai Min Hong-sik. Min Hong-sik adalah seorang direktur polisi tempat Go Seul-hae bekerja. Min Hong-sik seorang NERD dan fanatik gek. Terlihat cerewet, tetapi sebenarnya Min Hong-sik khawatir dan mendukung Go Seul-hae yang berjuang untuk pergi ke Departemen Detektif. Ha Sung-kwang sebagai Hoi-do. Hoi-do adalah seorang perwira militer dari kehidupannya sebelumnya. Lee Eun-gyul sebagai Lee Eun-gyul. Lee Eun-gyul adalah seorang pesulap. Lee Eun-gyul adalah seorang pesulap beneran, guys. Kim Boon-hae sebagai Cha Se-geum. Cha Se-geum adalah kakeknya Cha Cha-wung. Cha Se-geum telah melayani Dewa Umum Cheugeum sepanjang hidupnya. Seorang bijak dengan temperamen yang sangat jelas, Cha Se-geum seperti mercusuar di dunia dukun, dan rohnya tidak ada bandingannya dengan orang lain. Dari generasi ke generasi adalah tugas mereka untuk menjaga segel tempat roh-roh jahat disimpan. Cha Se-geum merindukan cucunya yaitu Cha Cha-wung, bahkan dirancang kematiannya karena luka yang diderita selama upacara pengusiran setan, meninggalkan wasiat bahwa Cha Cha-wung akan mengikuti jejaknya untuk melayani Sang Jenderal Cheugeum. Kim Jong-tae sebagai Go Yong-sik. Go Yong-sik adalah ayahnya Go Seul-hae. Setelah kematian dini dari istrinya, Go Yong-sik membesarkan putrinya yaitu Go Seul-hae sendirian. Sebagai detektif yang baik dan selalu bersemangat, Go Yong-sik hampir selalu hidup di tempat kejadian perkara. Dan Go Seul-hae selalu mengkritiknya karena Go Yong-sik adalah orang tuanya satu-satunya. Tapi Go Yong-sik juga meninggal karena menyelidiki sebuah kasus. Dan Go Seul-hae akhirnya tinggal bersama dengan So Chang-ho dan anaknya yaitu So Hee-soo. Jung Jae-sung sebagai Seo Chang-ho, ayahnya Seo Hee-soo. Seseorang yang dapat menggunakan anaknya sebagai alat untuk kesuksesan dan keuntungannya sendiri. Dan saat ini, Seo Chang-ho adalah kepala kantor polisi Gangguk. Tetapi, Seo Chang-ho memiliki ambisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen berikutnya.
An Jung Kwon sebagai Kim Il Kyung. Kim Il Kyung adalah sersan yang tulus dan dapat diandalkan sebagai seniornya Go Sul Hee. Kim Il Kyung memiliki sikap hangat untuk merawat juniornya yaitu Go Sul Hee. Dan ketika Go Sul Hee dan Cha Cha Wung memecahkan kasus lokal dan mendapatkan perhatian dari media, Kim Il Kyung dengan tulus mendukung dan bangga akan hal itu. Choi Yun Woo sebagai An Chi Hoon. An Chi Hoon adalah anggota termuda dari tim detektif, seorang yang tulus dan juga cepat. An Chi Hoon selalu mendengarkan pemimpin tim yaitu Seo Hee Soo dengan baik dan selalu dipercaya Seo Hee Soo sebagai junior yang pandai mendukungnya. Ju Ho Yang sebagai Byun Tae Sik. Byun Tae Sik adalah seorang detektif yang selalu kesal. Byun Tae Sik mencari promosi dengan menyanjung dan berbaris di peringkat atas. Byun Tae Sik berpegang teguh pada kepala polisi Seo Chang Ho dan membantunya dengan berbagai tugas. Dan yang menjadi sutradara drama Korea From Now On Showtime adalah Lee Hyung Min, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. Tiga diantaranya adalah My Dangerous Wife, Chocolate, dan Miracle That We Met. Dan yang terbaru nantinya, Lee Hyung Min akan menjadi sutradara drama Korea I'm a Nurse a Human. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea From Now On Showtime adalah Ha Yoon Ah, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea Mystic Pop-Up Bar. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsu to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsu to Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah, guys. Guys, jangan kemana-mana dulu, karena di akhir video, seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.